ilagay sa senior ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawanku semuanya, sahabat channel Pelayangan TV dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya di channel Pelayangan TV, channelnya para kicau mania dan mancing mania. Doa saya untuk teman-teman semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang dan memiliki rezeki yang lancar ya teman-teman. Oke teman-teman, siang ini saya sebenarnya tidak sengaja untuk ngombyok burung ya, tapi karena saya melihat sekumpulan burung pleci diombyokkan, jadi saya berhenti. Ini adalah burung pleci ombyokan di pasar burung tradisional Kliwon teman-teman, di daerah Klaten juga, khususnya di Kecamatan Delanggu. Jadi ini ada beberapa ekor burung pleci ombyokan yang jenisnya Buxtoni ya teman-teman. Ini adalah pleci Buxtoni dari lokal Jawa Barat yang terkenal dengan suara yang bening dan burungnya cepat mapan. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Pelayangan TV, semoga saya tunggu subscribe-nya, sebab subscribe itu gratis dan mudah ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas supportnya. Semoga dibalas kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi sedikit saja pengalaman singkat saja tentang bagaimana cara ngombyok pleci jantan yang bagus, yang prospek, dan tentunya akan lebih cepat berbunyi teman-teman. Jadi pleci ombyokan ini menurut penjualnya pilihan jantan, tetapi sebagai pembeli tentunya kita harus cerdas, harus menjadi pembeli yang pintar agar tidak mudah percaya, sehingga kita harus punya ilmunya dulu untuk membedakan mana pleci yang jantan dan mana yang pleci betina, atau memilih pleci yang prospek atau pleci yang biasa saja ya, seperti itulah. Jadi kita harus menjadi pembeli yang cerdas. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang mau ngombyok burung pleci, entah itu Buxtoni, entah itu lokal dada kuning, ataupun pleci yang lain, saya kira untuk pleci yang berjenis kelamin jantan, ciri-cirinya sangat mudah ya teman-teman. Yang pertama, satu, dia alis matanya lebih tebal, paruhnya lebih besar dan panjang, kepalanya juga lebih besar, dan posturnya teman, kalau pleci itu posturnya jangan memilih yang nyempluk, yang gendut jangan, tapi pilihlah pleci dengan postur yang ramping panjang. Jadi jangan terlalu nyempluk, kalaupun besar dia harus panjang posturnya. Lalu untuk kakinya tentunya, kalau yang pleci jantan memiliki cengkeraman kaki yang lebih kuat. Kalau untuk pleci Buxtoni ini teman, jadi pleci ini memang lumayan bagus-bagus, tapi hanya ada dua ekor yang saya cukup berminat. Ini ada satu ekor yang masih muda sekali, masih berengan ya. Jadi saya nanti akan memisahkannya yang berengan. Kemudian untuk yang satu lagi, saya memilih pleci dengan karakter yang lebih tenang teman. Jadi pleci yang tenang itu tentunya dia akan lebih cepat berbunyi, dia tidak takut lagi dengan manusia, seperti yang ada di depan saya ini teman. Nah dia terbang. Kalau untuk yang bereng itu masih di pojokan kiri, itu bereng dia, dia masih muda sekali, nanti akan saya pisahkan. Tapi untuk pleci yang lain nanti ada satu yang sudah saya klaim sebagai pleci yang jantan ya teman-teman, sebab dari cinya itu sangat keras, kemudian bening, dan juga dia posturnya bagus teman. Yang ekornya, nah itu yang ekornya paling kiri, yang ekornya tidak rata, jadi ada yang dorong ekor separuh, ada yang dorong ekor full panjang. Jadi untuk teman-teman yang mau memilih pleci, pastikan memilih pleci dengan gerakan yang lebih mapan, posturnya lebih panjang, lebih ramping, dan dari tatapannya sudah terlihat teman, kalau pleci itu jantan itu terlihat sekali tatapannya lebih tajam, dia lebih ganas gitu ya, lebih sangar. Kemudian untuk teman-teman kalau memilih pleci yang jantan, itu saya akan pilih pleci dengan gaya berdiri yang lebih tegak teman. Nah itu yang seperti yang paling kiri tadi, nah itu
Iya, dia mau turun. Ya, itu di paling kiri itu bagus. Nah, dia lompat di jari-jari itu. Nah, ini bagus ini. Sama yang tengah itu juga, tapi sayangnya dia sudah agak tua dan ada minus di kukunya hilang. Jadi saya tidak memilih yang minus. Pilihlah pleci dengan kondisi fisik yang mulus ya, teman-teman, kalau bisa. Jadi untuk teman-teman kalau mau ngombyok pleci, pastikan memilih pleci yang memiliki paruh yang tebal, mata yang melotot, postur yang panjang, dan kaki yang kuat. Kalau mau lebih akurat lagi, sebut saja pakai, pegang saja, kemudian kita tiup fannya. Nanti kalau fannya memanjang dan menonjol dan ada bulu banyak, itu bisa diprediksi kuat jantan. Meskipun kalau pleci itu, kalau bagi saya titikannya atau ciri pleci jantan itu sudah pasti dia ngeriwe kalau kita pisah ya. Jadi kalau pleci jantan itu pasti kalau disemprot kemudian kita angin-anginkan itu biasanya dia ngeriwe kalau di tempat yang tenang. Jadi nanti akan saya pisahkan ya. Ya oke teman-teman, ini adalah pleci pilihan pertama saya. Ini plecinya masih sangat muda, masih bereng ya teman-teman. Jadi di pangkal paruhnya itu masih kuning, lumayan bereng ya, ini masih sangat muda sehingga saya memilih. Dan ini sudah prediksi kuat saya jantan teman, sebab apa? Dari fannya sudah sangat menonjol dan lihat dari posturnya dia kecil tetapi panjang. Dia tidak memiliki body yang nyemplung atau gendut, melainkan dia panjang dan dia sehat secara fisik. Jadi tidak ada minus ya, hanya di bulunya saja yang kurang rapi. Nanti kalau kita rawat dengan baik ya pasti akan bagus. Jadi ini pilihan pertama saya, yaitu pleci Buxtoni jantan yang masih bereng. Sebab kalau saya lebih cocok yang bereng karena bisa dimasteri, bisa lebih jinak lagi, dan tentunya akan lebih mudah memasukkan materinya. Oke, saya kira itu teman-teman sedikit tips dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan, namun jika ada lebihnya monggo di share di sosial media biar teman-teman lain juga bisa melihat video ini. Oke teman-teman, jadi ini pleci pilihan saya. Alhamdulillah lumayan bagus dan saya merasa puas. Sedikit informasi bahwa harganya Rp50.000 ya teman-teman, tidak boleh ditawar lagi karena ini masih bereng. Jadi Rp50.000 cukup terjangkau ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mampir ke Telanggu, silahkan mampir di kios burung di paling barat. Nanti di selatan jalannya ada burung yang lumayan banyak, lumayan bervariasi jenisnya, mulai dari perenjak, perkutut, ada emprit, ada jalak, dan lain sebagainya, termasuk pleci. Jadi monggo bisa mampir ke sini, harganya lumayan terjangkau ya dibandingkan yang lain-lainnya, dan kualitas burungnya juga lumayan bagus. Jadi sangat recommended untuk kalian atau untuk kita semua yang mau ngombyok burung bahan di pasar tradisional burung Telanggu di Kliwonan ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sedikit saja informasi dari saya, semoga ini bermanfaat teman-teman. Harapan saya, jadi ini bukan bermaksud menggurui, tapi ini hanya berbagi pengalaman saja. Semoga teman-teman terbantu dengan video ini, dan tentunya kita akan sambung lagi di video-video berikutnya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Pelayanan TV, terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo saya tunggu subscribe-nya, sebab subscribe itu gratis dan mudah ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pelayanan TV.